Hai sahabat Zodiak ID. Pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi terekspos habis-habisan. Putri Ahok, saya harap kalian bisa bedakan siapa yang mengeksploitasi keluarga saya. Kabar pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi semakin berhembus kencang. Kali ini Putri Ahok yang buka suara. Putri Ahok yakni Natania Purnama mengunggah sebuah pesan yang bertepatan dengan minggu-minggu di mana kabar pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi semakin viral. Pesan Putri Ahok ini diunggah di Insta Story pribadinya pada Senin, tanggal 28 Januari tahun 2019, saat berita tentang pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi masih tersebar. Sebelum menuliskan pesan, Natania mengunggah sebuah foto. Dalam foto itu nampak sebuah cangkir. Cangkir itu menjadi wadah berbagai pulpen warna-warni. Nampak pula background meja kayu dan komputer. Pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi, Putri Ahok, Instagram tim BTP dan Nata The Coco 17. Ada juga buku yang terletak di bawah cangkir tersebut. Dalam unggahan itu, Natania menyampaikan pesannya. Natania menuliskan dalam bahasa Inggris tentang eksploitasi keluarganya. Ia berharap orang-orang yang bisa membedakan siapa yang mengeksploitasi keluarganya dan siapa yang tidak melakukan tindakan tersebut. I hope you all can also differentiate between those who exploit my family and those who don't, tulis Natania. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui untuk siapa pesan itu ditujukan. Pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi, Putri Ahok, Instagram tim BTP dan Nata The Coco 17. Seperti yang diketahui sebelumnya, Basuki Cahaja Purnama atau BTP yang kerap dipanggil Ahok bebas pada Kamis, tanggal 24 Januari tahun 2019, lalu. Usai bebas, Ahok yang dinanti banyak orang akhirnya muncul dalam berbagai tayangan televisi dan YouTube. Salah satu wawancaranya, ialah tentang pernikahannya dengan Puput Nastiti Devi, mantan polwan yang kini berusia 22 tahun. Kabar pernikahan Ahok dan Puput kini masih santer diberitakan di media. Sekian prediksi ramalan tentang Ahok, Puput dan Putri Ahok. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Yeah.